Shot gas. Setelah lengan dan cakaran gas. Enggak, gerak. Ya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bagaimana passing bawah ya. Ya, Pak. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, saya absen dulu ya. Pak Giri. Saya, Pak. Mas Michael hadir. Ya, hadir semua ya. Siap. Ya, untuk melakukan kegiatan kita harus pemanasan. Ya, anak-anak bisa rentangan tangan gerak. Juga gerak. Ya, ikuti ya. Tangan gagas. Itu mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tadi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kali kan. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, tarik kadang kudui ya, 3 4 5 6 7 8 buka 1 2 3 4 5 6 7 8 tarik kadang 1 2 3 4 5 6 7 8 ganti kaki 1 2 3 4 5 6 7 8 kita langsung pemanasan nanti ya. Kita seperti ini. Nah, untuk baliknya kebalikan. Ya, langsung. Langsung. Kebalikan. Setelah itu squat ya. Dari setiap gun melangkah squat. Nah, balikan, balikannya sama. Duh, duh. Nah, setelah itu sprint maju mundur ya sama sana. Mundur. Maju. Mundur. Dan baliknya jogging. Yuk, siap, go. Setelah itu gerakannya seperti ini. Kaki kiri diangkat, kemudian tangan yang kanan ke atas ya. Baliknya juga sama. Siap, go. Ya. Untuk pemanasan cukup ya. Kita langsung mempelajari gerakan passing bawah. Gerakannya itu tangan mengepal. Kemudian tangan yang satunya menutup seperti ini. Untuk kedua tangan itu 45 derajat. Kedua kaki itu yang satu di depan. Menekuk. Nah, seperti ini. Kita ikuti. Di saat akan memukul, kaki di bawah, kemudian ke atas. Hop. Hop. Bola. Ya, coba ya. Tangan lurus ya, 45 derajat. Nah, untuk perkenaan ya, di pergelangan tangan.
Oke, bagus. Michael. Ya, cukup. Setelah itu bisa saya lempar, kemudian kembalikan ya. Siap. Yuk. Nah, pas Michael. Harap. Bagus. Terus. Harap ya. Michael. Kiri. Lagi. Nah, setelah itu bisa langsung ya. Pas kiri, pas kiri sini. Passing lakukan langsung dikembalikan ya. Jadi tuh contoh pas kiri. Nah, kalau gitu langsung dikembalikan lah ya. Tuh, ya. Lakukan. Jangan lupa kakinya menekuk ya. Ya pelan-pelan, gak apa-apa. Karena ini masih latihan ya. Pelan-pelan, gak apa-apa. Ya, cukup. Setelah itu satu-satu ya. Untuk Michael di tengah sini. Kiri di belakangnya. Ya, nanti Papa akan melempar ke kunci itu. Nanti Mas kiri geser, lalu masih. Terus kebalikannya juga masih juga ya. Nanti geser, geser. Oke? Paham? Ya, geser. Kemudian ini. Ya. Cukup ya. Untuk itu kita lakukan pelemasan ya. Pelemasan. Dilemaskan. Lalu lemaskan. Yuk. Kaki cukup bahan. Lemaskan. Yang satunya. Putar. Kembalikan. Ya, untuk pelemasan cukup. Untuk evaluasinya pas kiri itu kakinya harus sinkron ya, harus menekuk ya di saat akan passing itu mengeper ke atas loh. Hop, nah jadi kakinya tuh ke atas. Hop. Juga untuk Mas Michael perkenalannya cukup bagus ya di pergelangan tangan. Terus evaluasinya untuk Mas Michael itu kakinya harus di saat mengembalikan passing itu harus mengeper. Tolong tangan harus lurus 45 derajat. Nah, seperti itu. Ya, mungkin cukup untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akhiri saja. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, siap gerak tanpa penghormatan, bubar jalan.